Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, seluruh Robi Honda Bila ini. Jumpa lagi dengan Robi, dan kali ini tanggal 24 Maret 2023, tepatnya hari Jumat. Robi akan memberikan update distribusi sepeda motor Honda, karena sudah lama banget ya Robi gak ngasih informasi seperti ini. Dan hari ini Robi seneng banget, karena apa? BCX160 hari ini datang banyak. Walaupun gak ada yang ABS, tetapi setidaknya Honda BCX160 sudah mulai lancar juga ya. Langsung saja kita suguhkan unit apa saja yang turun hari ini untuk masyarakat wilayah dan sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor Honda dengan Robi. Bisa tuh langsung hubungi Robi di nomor HP 0856-4202-9556 atau klik link di kolom deskripsi. Let's. Persis seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk PCX160 yang ABS ataupun motor Honda Matic yang menggunakan fitur ABS saat ini sedang terkendala untuk proses produksinya. Dan seperti yang Bruce lihat, hari ini kita kedatangan banyak sekali Honda BCX160. Ada BCX160 CBS warna merah, ada 2 unit. BCX160 CBS warna hitam glossy, ada 1 unit. Dan semuanya ini adalah tipe CBS. Setidaknya gambaran ini menjadikan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tanah air. Karena bahas sebentar lagi sudah menjelang Idul Fitri ya, insya Allah 28 atau 29 hari lagi ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah memasuki Ramadan hari kedua, dan Robi alhamdulillah senang banget, karena apa? Robi masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun 2023 ini, bulan suci, bulan yang penuh berkah ya. Dan untuk berusia semua, pastinya biasanya tradisi ini menjadikan tradisi di mana untuk penjualan atau animo masyarakat itu tinggi ketika untuk menjelang hari raya punya motor baru untuk bisa bersilaturahmi. Tentunya itu sih harapannya. Motor baru itu apa sih? Motor baru itu ya ketika kita mau silaturahmi ke saudara, teman ya, itu tidak terkendala. Nah, kita persis unit yang turun hari ini itu ada ini tadi PCX160 yang sudah dibawa masuk ini. Terus ada juga ya Vario 125 ya, Vario 125. Hari ini yang datang itu apa aja? Nih. Vario 125 CBS warna merah ya. Dan ini statusnya belum laku ya. Jadi buat Rusis yang pengen beli motor ini bisa langsung hubungi Robi di nomor HP 0856-4202-9556. Berikutnya ada Honda Vario 125 ya, SSSP warna biru, dan ini statusnya juga belum laku, Rusis. Jadi bisa banget untuk masyarakat Boyolali yang sekitarnya ingin beli sepeda motor udah dengan Robi, langsung hubungi Robi. Dan yang datang ini juga Vario 125 ISS warna hitam, tetapi statusnya ini tidak ready. Ini statusnya sudah hindenan ya, tinggal kirim aja ya. Nih, jadi hari ini kita kedatangan motor-motor gede banyak ya. Nih, 12 terus yang di sana tadi. Nah, selain itu Robi juga ingin menginformasikan untuk grosir semua, barangkali pengen beli Honda Scoopy Prestige warna putih, kita juga ready. Untuk pembayarannya gampang banget, nanti bisa COD di rumah ya, atau Brosis bisa transfer ya. Scoopy yang lain kita juga ready, Honda Beat Deluxe Silver, Beat Deluxe Biru, Honda Beat Street warna hitam, dan masih banyak lagi unit-unit yang ready yang ada di sini ya. Jadi bisa banget untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya, termasuk Karesidenan Surakarta, Solo Raya, bisa langsung hubungi Robi kalau mau beli Honda yang ada di sini ya. Kabupaten Semarang apakah bisa Bang? Kabupaten Semarang masih bisa. Oke. Itu saja yang dapat Robi sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga hari menyenangkan. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.